Halo teman-teman, kembali lagi di channel Aliver Skill. Oke, kali ini gue mau berbagi tips di game Left After di event Halloween ya. Gue mau berbagi tips gimana supaya dapet skor tertinggi di shooting ranknya di Halloween ini ya. Kita langsung aja ke gamenya ya. Oke guys, back again with me di channel Aliver Skill. Tutorial gimana caranya dapetin high score di event Halloween ini. Oke. Join game, kontes ranking, kita lihat. Nih. Di sini ada akun gua Alivers, skornya masih tertinggi 1300, tapi ini masih bisa tinggi, guys. Masih bisa 1700, 1600, 1500 masih bisa itu ya. Tipsnya adalah, guys, jadi kalian harus pakai senjata ini. Oke. Karena dia punya 60 peluru ya. Lalu kemudian, atau kalau kalian punya laser, pakai laser. Dia punya 84 peluru. Begitu ya. Juga ditambah buff yang nambahin reload speed. Boleh nambahin reload speed atau nambahin peluru. Itu ada ya, tapi gua nggak punya. Sekarang gua cuma pakai ini doang, oke. Tapi sebelum itu gua mau tes join yang pertama, join game yang pertama tanpa buff, terus pakai senjata ini, oke? Senjata merah ini. Oke, kita mulai guys. Start game. Ini by the way ini bukan Aliver ya, beda akun, akun tuyulku ini. Ini Aliver masih pertama. Oke. Start. Ini tanpa buff ya guys ya. Pertama kalian kalau lihat zombie langsung aja tembak, tapi kalau lihat zombie gendut, fokus langsung ke si gendut. Nah, si gendut ini yang jalannya lamban ini. Oke. Oke, gendut terus si gendut. Nah, ini deh. Mana? Sekarang kalian fokus ya. Fokus gendut. Oke, kalau aimnya bagus kalian nggak khawatir, akurat. Kepala kemana kalian ikutin? Kedua, oke. Akunku udah masuk posisi dua ya, cuman beda beberapa. Ini tanpa buff ya guys ya, ini tanpa buff. Kita coba lagi tanpa buff, tapi senjatanya kita ganti ke laser, oke? Ini tanpa buff ya, karena percobaannya cuma 3 kali nih, baru sekali. Kita coba lagi pakai laser. Coba aja, kalau ada waktu lewat coba aja. Ini ya, yang lama tadi. Oke, kurang ya guys ya. Kelima posisinya berarti tidak worth it pakai laser. Kita pakai buff. Kita coba pakai buff. Pakai senjata ini. Putnya firing rate. Ini harusnya tesnya 5 ya guys ya. Kita coba ya ini ya. Ketiga, kita lihat pakai senjata 60 ini, senjata yang pelurunya 60 bisa nyusul Oliver enggak. Oke. Ini udah pakai buff reload speed ya. Kalau ada si gendut muncul langsung fokus si gendut ya guys ya. Hilang stiknya. Langsung lewat aja.
ganti remote. Oke, jadi 3 game. Tuh kan, ranking 1 guys. Ini udah ngalahin akun utama gue ini, Oliver ini ya, guys ya. Jadi itu tipsnya, senjatanya pakai senjata gratisan ini, pakai buffnya lebih bagus itu firing rate. Terus yang ada reload speednya, reload speed itu wajib sih kalau untuk di sini, itu event kali ini ya. Oh, ini padahal gini doang. Ya. Oh ya, jangan lupa biar lebih gampang guys. Jadi grafiknya itu kalian yang renderingnya ke ultra aja dulu atau ke high. Jadi ini lebih gampang loh dibanding smooth. Mau nembak kita rendering dulu untuk khusus di event ini ya Halloween. Oke guys, gitu aja tutorial atau tips di event Halloween kali ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. See you next time. Bye-bye.